Selamat pagi. Wah, nyaman banget sih. Di sini saya bisa relaksasi pikiran, refleksi diri, dan cari-cari inspirasi baru. Ciwidey, daerah di Jawa Barat yang paling saya suka. Di sini suhunya dingin banget, suasananya juga masih sangat asri. Saya masih bisa dengar the sound of nature. Kalau ke Ciwidey, saya paling suka glamping alias glamour camping. Jadi camping, tapi konsepnya seperti hotel kelas bintang 5. Jadi bisa merasakan dua sensasi yang berbeda, camping, tapi tetap nyaman bagi wisatawan. Sekarang, saya mau breakfast dulu. Cheers! Tapi kok rasanya saya ingin melakukan suatu kegiatan yang sedikit memacu adrenalin ya? Biasanya glamping menawarkan kegiatan seru bagi pengunjung yang menginap supaya tidak bosan. Dan sekarang saya mau coba pinball. Wih, halo kak! Halo. Ini mau ikut main boleh kan? Boleh, silakan. Langsung aja dipakai. Harus pakai ini dulu ya? Iya. Yuk kita main. Size S. Gak sabar buat nembak-nembakin orang. Pagi. Baik, saya akan menjelaskan cara penggunaan senjata paintball. Senjata paintball ini semi otomatis, cukup satu kali kokang, seberapa kali tembakan. Ya. Di sini ada cara nguncinya. Cara nguncinya gampang. Di sini ada tombol hitam merah. Ini tandanya aktif. Begitu juga cara menguncinya. Sebaliknya, tinggal tekan yang merahnya terkunci. Di sini misinya rebutan bendera. Di masing-masing base camp ada bendera warna biru sama merah. Jadi sistemnya rebutan bendera. Selanjutnya goggle atau masker ya. Ini safety utama untuk muka atau mata. Jadi saya sarankan gak boleh dibuka. Pengap atau embun, acungkan tangan, minta pertolongan sama wasit. Siap tempur? Siap! Padahal mau takut.